Assalamualaikum. Okey, hari ini aku nak share tips bagaimana nak hiking ke Bukit Guling Ayam. Okey, tempat ni berada di Gombak. Sebelum Tol Gombak, korang akan nampak Petronas di sebelah kiri. Jadi korang boleh park lah korang punya kenderaan dekat situ. Starting point dekat sini, dia punya stesen Petronas lah. Jadi start daripada bawah, korang terus je naik ke atas. Dia punya tray dia memang pacak. Dia tak ada mendata. Terus dia pacak naik ke atas. Jadi sebelum korang sampai dekat atas tu, korang akan lalulah dekat kedai Muhammad Chan. Korang nampak tak dia punya track dia ni pacak ke atas. Jadi korang akan lalu dalam kawasan macam tempat-tempat kebun macam tu lah. Aku berhenti dekat checkpoint ni, yang mana ada tempat duduk. Bolehlah sekejap sekadar nak minum air, nak menghilangkan lelah sekejap. Okey, dia punya background dia, korang boleh tengok dekat belakang tu, ada bukit. Jadi aku teruskan lagi hiking. Okey, untuk kawasan ni, korang akan masuk dalam kawasan hutan sikit. Nanti dia akan ada dua jalan, korang nampak tak? Cabang dua, korang masuk je sebelah kanan. Nanti korang akan jumpa jalan yang macam berbatu-batu sikit. Dah sampai. Alhamdulillah. Walaupun dia punya track tu pacak, sangat-sangat berpuas hati. Dia punya ketinggian dalam 160 meter. Agak tinggi juga. Tapi dia punya level untuk naik ke atas ni, aku rasa taklah susah sangat. Cuma dia pacak je. Dari segi jalan memang senang lah. Dia macam straight je. Dan dia punya view pun sangatlah cantik. Sebab kita boleh tengok 360 darjah. Dekat depan kita nampak bukit. Dekat belakang kita boleh nampak bandar KL.